Hai, kembali lagi ke video saya. Kali ini misalnya kalian punya sebuah lagu yang ada orkestra atau string sectionnya, tapi terasa terlalu mendem. Bagaimana sebaiknya cara menambahkan EQ ke string section tersebut? Caranya adalah dengan kita meload sebuah EQ, bisa apa saja sebenarnya, tapi kali ini saya menggunakan grafik EQ agar mudah menjelaskannya. Jadi frekuensi yang mau kita cari adalah kisaran 8K ini, 8000 Hz ini. Kita tambahin aja sedikit, nggak sampai 2. Kemudian kelipatannya dari 8000 ini adalah 16000, tambah juga sedikit 1,5, dan juga mungkin setengahnya sedikit aja, mungkin kira-kira 0,7 desibel. Jadi ini nggak terlalu banyak ya nambahnya, nggak lebih dari 2 desibel masing-masing, tetapi efeknya bakal kentara banget. Sekarang kita coba bandingkan apabila saya matikan. Saya hidupkan. Matikan lagi. Hidupkan lagi. Ya, jadi kalau misalnya kalian nemuin masalah dari instrumen pendukung kalian, ini bisa diaplikasikan juga ke gitar ataupun ke piano, coba cari frekuensi kisaran 8000. Karena frekuensi tersebut akan membuat instrumen kalian lebih menonjol tanpa terlalu membuat semuanya jadi lebih mendem lagi. Jadi sekian, terima kasih.